Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PAU akan hanya bahas ucapan dasar Presiden. Perhimpunan Agung UMNO PAU yang akan diadakan pada 13 dan 14 Januari ini menyaksikan perwakilan hanya membahaskan satu usul, iaitu ucapan dasar Presiden Parti. Ini berbeza dengan amalan biasa UMNO dengan perwakilan akan mencadangkan dan membahaskan beberapa perkara lain berkaitan negara seperti ekonomi dan pendidikan. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata ini kerana parti itu tidak memegang banyak portfolio dalam kerajaan, sekarang dengan itu menteri-menteri berkaitan tidak dapat menjawab isu yang dibangkitkan dalam PAU, iaitu PAU. Yang sebelum ini kita ada ucapan dasar Presiden, usul pendidikan agama, usul ekonomi. Itu kalau kita ada 3 hari bolehlah. Tetapi kita ada 2 hari dan kita bukan kerajaan sepenuhnya, kerajaan perpaduan. Dulu diadakan usul-usul itu kerana menteri berkaitan daripada UMNO boleh menjawab, tetapi sekarang kalau usul ekonomi, kita tidak ada menteri ekonomi yang berkaitan. Jadi sukar untuk menteri-menteri yang berkaitan bagi pihak kerajaan untuk jawab di pentas parti. Kerana contohnya Kos Sara Hidup, contohnya bukan Menteri UMNO, walaupun itu tajuk yang popular bila ada PAU. Sebab itu kita tumpu ucapan dasar Presiden, tapi ucapan dasar Presiden itu tertentu menyentuh perkara-perkara berkaitan juga pendidikan agama politik antarabangsa. Biasanya beliau akan menyentuh perkara itu, katanya padang sidang media hari ini. Bagaimanapun Ahmad berkata ucapan dasar Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi akan merangkum